Mikrofon ini direka khas untuk gamer dan streamer. Rode XCM50. Ada virtual mixer, boleh ubah macam-macam setting dalam ni. Lepas tu bunyi mic ni bila bercakap, macam ni lah bunyi dia. Memang cun gila. Once kita beli macam ni lah rupa kotak dia. Ha, tengok kotak dia pun dah cantik. Ada sikit vibe gamer dan streamer kat situ. So once kita unbox, inilah barang yang dia bagi. Siap bagi tripod bang, memang nice gila. So tak payahlah pening nak beli third party mic stand dekat luar sana. Okay, build mic ni sangatlah solid. Keliling dia semua besi. Dengan kombinasi warna merah, menjadikan mic ni nampak garang. Macam yang aku cakap tadi, mic ni memang direka khas untuk gamer dan streamer. Sebab apa? Sebab once kalau korang dah ada mic ni, korang kena install software Unify. Unify ni adalah virtual mixer untuk microphone ni. So tak payahlah korang nak beli physical mixer. Okay, aku pun tengah pakai brand Rode juga untuk microphone aku yang ni. Tapi ini dynamic mic. Yang ini pula condenser mic. So aku nak tunjuk kat korang lah macam mana perbezaan bunyi antara kedua-dua mic ni. Let's go! Aku memang tak nafikan yang bunyi mic ni memang best. Tapi nak setup mic macam ni, kena ada audio interface, kena ada mic booster. Which is cost dia memang sekali ganda daripada harga mic ni. Mikrofon ni XCM50 tak payah. Senang gila, just plug and play. Dan audio quality untuk Rode XCM50 ni, kalau nak di compare dengan Rode Pod mic aku, aku boleh kata on par. Dan mic ni ada kelebihan sebab dia ada features yang best-best dekat software Unify dia. Okay, kalau korang berminat nak beli, korang boleh klik link ada dekat bio. Terima kasih guys sebab menonton. Ciao.